Setelah penyelamatan dihentikan pada tahun 2019 lalu, buaya yang terlilit ban kembali muncul ke permukaan sungai. Kemunculan kali ini dengan tubuh yang lebih besar namun masih terlilit ban sepeda motor di lehernya. Kemunculannya untuk berjemur ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Bahkan beberapa warga yang hendak melintas rela menghentikan kendaraannya hanya untuk melihat langsung buaya itu. Taufik, seorang warga pendatang, mengaku baru melihat langsung buaya terlilit ban itu. Pasca upaya penyelamatannya, buaya ini jarang terlihat di permukaan. Buaya terlilit ban di Sungai Palu ini sempat menjadi perhatian khalayak. Beberapa ahli reptil dari sejumlah negara sempat datang ke Indonesia untuk mencoba menyelamatkan buaya itu dari lilitan ban. Namun selalu gagal. Begitupun seorang ahli reptil dan satwa liar asal Indonesia, Panji Petualang, sempat gagal dalam upaya penyelamatannya. Saya kan pendatang juga, saya baru kali ini lihat ini, dia muncul. Tapi kan ini kayaknya pintar ini buaya, kalau setiap mau ditangkap pasti nggak muncul. Jadi kayaknya dia sudah enakan dengan kalung bannya atau bagaimana.